kegiatan ini saya bisa mengambil ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, saya bisa mengetahui cara menyikat gigi dan benar. Yang kedua, saya bisa mengetahui waktu-waktu menyikat gigi yang benar. Alhamdulillah, dari kegiatan ini saya mendapatkan beberapa ilmu, di antaranya cara merawat gigi yang benar, cara perawatannya, dan beberapa penyakit gigi dan cara mengatasinya. Dan juga sempat mendapatkan perawatan gigi dan di sana diberitahu, dan saya mendapatkan dan saya menjadi tahu kondisi gigi saya dan cara mengatasinya. Tujuan dari acara ini adalah mengenalkan tentang kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut pada santri Eko Pesantren, yang dimulai dengan penyuluhan kesehatan gigi tadi pagi dari klinik Darut Tauhid, kemudian dilanjutkan dengan sikat gigi bersama.